Halo semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Halo semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel. So guys, di video kali ini aku tuh bakal nge-Shopee haul lagi edisi Ramadan. Dan untuk edisi Ramadan ini tuh ada Shopee haul gamis lebaran part terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Yaps, untuk gamis lebaran yang akan aku haulin ini tuh kebanyakan motif semua ya guys. Dan ini lebih ke modelnya Korean look gitu. So buat kalian harus banget tontonnya sampai akhir, no skip-skip ya, tidak ada event tertinggal, oke? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dong untuk kalian like, comment, subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulan ya aku bakal ngadain giveaway guys. Dan untuk video kali ini juga aku mau ngadain mini giveaway part 3 edisi April ini. Makanya tonton sampai akhir. Oke guys, jadi di sini aku punya tinggi 155 cm dengan berat badan 50 kg. Silakan jadikan ini patokan kalian. Nah, siapa tahu nih kan salah fokus sama baju yang lagi aku pakai. Ini udah pernah aku review cuman di warna yang lain ya. Sekarang aku lagi pakai warna hitamnya. Ini dia guys, cantik banget. Ini bahannya tuh dari crinkle, terus juga ini ya organza tuh kelihatan mewah banget kan, tapi dia simple. Nanti aku langsung taruh aja ya link si dress ini di description box. Jadi langsung aja kalian ngecek, oke? Nah, untuk Shopee haul kali ini aku tuh habis borong dress gamisnya dari toko aku sendiri guys. Nama toko aku yaitu daki.co nih. Siapa nih yang belum tahu nama toko aku ya guys. Jadi aku punya toko sendiri namanya adalah daki.co. Walaupun aku bakal nge-review produk aku sendiri, aku akan review sejujur-jujurnya. Nanti kalian bisa lihat sendiri saat review detail buat ngelihat langsung gimana detail dari produk dari toko aku. Oke guys, so langsung aja yuk kita masuk ke gamis yang pertama. Oke, kita masuk ke dress yang pertama. Ini tuh namanya gingham dress. Dia ada 4 pilihan warna. Di sini aku bakal nge-review 2 warna. Ada warna grey dan ada warna baby pinknya. Dan di sini aku mau tunjukin dulu yang warna greynya. Ini dia guys. Tada! Ini stok yang paling banyak aku sediain dan ini tinggal dikit banget karena emang grey-nya ini aslinya cakep pol guys, seriusan. Dan ini untuk bahannya dia tuh super adem karena ini dari crinkle import premium. Ini crinkle-nya bukan crinkle yang biasa, beneran cakep banget. Dan udah pasti bahannya super adem. Nah, ini untuk LD-nya sendiri dia tuh besar 110 cm dengan panjangnya ya guys, ini kurang lebih 135 cm-an. Nah, ini tuh ada talinya jadi bisa bikin kelihatan kalian lebih slim gitu loh guys. Langsung aja ya kita review detail untuk produknya. Oke, ini dia untuk gingham dressnya. Ini cantik banget warna greynya guys. Untuk bahannya udah pasti adem banget karena dia dari crinkle premium. Dan ini untuk bagian depannya, kerahnya Peter Pan, ada ruffle-nya, depannya kancingnya hidup jadi busu friendly dan ada talinya. Terus guys, untuk detail bagian bawahnya dia lumayan lebar, ada ruffle satu tingkatnya gitu. Jahitannya juga lumayan rapi, hanya ada sedikit benangnya lebih, tinggal kita gunting. Bagian tangannya dia ujungnya tuh pakai kerut karet gini jadi wudhu friendly. Dan ini dia untuk detail bagian belakangnya. Dan untuk kerahnya itu dia sampai ke belakang gini guys, jadi nggak cuman bagian depannya aja. Terus ini juga ada talinya, tapi kalau talinya kalian mau ikat depan atau belakang itu sama-sama cantik. Terus kita move ya guys ke warna selanjutnya. Ini ada warna baby pinknya. Ini warnanya gemes banget. Kalian bisa lihat detailnya, kombinasi warnanya dari dress ini juga cantik banget guys. Dan untuk harga dari gingham dress ini $165.000. Oke, untuk look yang kedua ini tuh namanya Kalista Midi Dress. Dia ada 4 pilihan warna. Di sini aku bakal review warna blackberry-nya. Langsung aja aku tunjukin. Ini dia guys untuk detailnya. Nah, ini bahannya super adem banget karena dia dari Zara Crepe Import Premium. Ini udah pasti kalian pakai ini tuh beneran kerasa dingin gitu. Dan bahannya tuh anti kusut gitu loh guys. Nah, untuk LD-nya dia juga lumayan besar 110 cm. Dan untuk panjangnya ini karena dia midi dress, panjangnya
125 cm. Kalau kalian tinggi, kalian bisa padu-padain si midi dress ini dengan rok lagi, oke? So, langsung bakal aku review lebih detail. Oke, ini dia untuk Kalista dress yang warna blackberry-nya. Ini bahannya adem banget, guys, seriusan. Dan dia bahannya tuh ringan, anti kusut juga. Bagian kerahnya lucu banget, yang mode Peter Pan, ada rendanya dan ada tali di bagian tengahnya. Cuttingan dress ini lebar banget, dan juga untuk detail jahitannya, dia tuh rapi banget. Terus, untuk bagian tangannya, dia tuh sedikit membalon dengan ujungnya kerut karet gini, jadi wudu friendly. Nah, untuk detail bagian belakangnya, dia tuh bagian kerahnya tuh sampai ke belakang gini ya, guys, jadi nggak cuma di depannya. Nah, untuk harganya 170 ribuan. Oke, untuk selanjutnya ini tuh namanya Cella Dress. Dia ada 3 pilihan warna, guys. Di sini aku mau nge-review warna brown dan juga blacknya. Aku tunjukin dulu ya yang warna brownnya. Langsung aja aku tunjukin, ini dia, guys. Sini. Jadi ini tuh emang looknya dia lebih ke vintage gitu. Dan untuk bahannya dia super tebel. Ini tuh dari corduroy import. Udah pasti ya, guys, ini tuh bahannya tebel, gak bakal nerawang sama sekali. Dan LD-nya dia juga besar, 110 cm. Dengan panjang si dress ini 135 cm. Tapi tenang, dress ini juga dia dapet tali, jadi bisa bikin kalian lebih slim gitu kalau pakai si dress ini. Langsung aja ya, guys, kita review lebih detail produknya. Oke, ini dia untuk Cella dressnya. Ini tuh dress model vintage gitu, guys. Dan untuk bahannya udah pasti tebel banget karena ini dari corduroy import. Bagian kerahnya ada lis rendanya gini dengan kancing di bagian belakang, jadi non busui. Ini juga ada tali, bisa kalian pasang ataupun lepas. Dan cuttingan bawah dressnya udah pasti dia lebar. Detail jahitannya dia tuh rapih banget. Dan untuk bagian tangan ya, guys, dia ujungnya tuh pakai kerut karet dan tentu ada rendanya kayak gini. Dan ini untuk detail bagian belakangnya, ini ya, guys, kancingnya tuh ada di belakang. Langsung aja ya, kita move nih ke warna selanjutnya, warna brownnya. Dan ini dia warna brownnya, gak kalah cantik sama warna black tadi. Dan ini untuk detailnya, justru yang warna brownnya itu lebih kelihatan lebih vintage gitu ya, guys. Nah, untuk Cella dress ini harganya $172. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I... Oke, untuk selanjutnya ini tuh ada Dahlia Midi Dress. Dia ada 5 pilihan warna. Yang bakal aku review ini warna soft blue-nya. Ini warna yang paling aku favoritin banget. Soalnya dia warna blue-nya bener-bener soft banget. Ini kurang jelas ya, guys, warnanya kalau di kamera karena dia kena lighting gitu. Nanti kalian bisa lihat saat review detail. Dan untuk bahannya ini super adem banget karena dia dari Zara Crepe import lagi. Nah, untuk LD-nya sendiri dia lumayan besar, 110 cm-an. Dengan panjangnya ini karena midi dress 125 cm. Untuk dress ini juga dapat tali, jadi bisa nyesuaiin bentuk tubuh kalian ya, guys. Langsung aja aku review lebih detail. Oke, ini dia untuk Dahlia dress warna soft blue nya. Warna aslinya dia kayak gini, guys. Terus bahannya dia super adem banget dan bahannya jatuh dan anti kusut. Untuk bagian kerahnya ada rendang ngebentuk V-neck gini. Ini cakep banget, jatuhnya Korean style dan ini non busui ya. Untuk cuttingan bawah dressnya ini dia lebar banget, guys. Ada lis 3 susun kayak gini. Ini juga ada talinya ya, guys. Bisa kalian pasang atau lepas. Untuk detail jahitannya sendiri, dia tuh keseluruhannya rapih banget. Dan untuk bagian tangannya, ujungnya tuh dia nggak pakai kancing ataupun pakai karet, tapi dia longgar gitu, guys, jadi tetap wudu friendly. Terus ini untuk detail bagian belakang dressnya. Nah, untuk harga dari Dahlia dress ini Rp180.000. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, have a
Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Oke, jadi segini aja untuk Shopee haul-nya. Gimana? Cakep-cakep banget kan? Nah, buat kalian nih yang suka sama baju-baju yang udah aku review tadi, gamis-gamis midi dress tadi dari toko aku yang udah aku review, boleh banget kan langsung check out aja di Shopee, karena aku udah taruh link semua produk yang aku review tadi di description box. Jadi langsung aja ya kalian buat ngecek link produknya, oke? So guys, seperti janji aku bakal ngadain mini giveaway part 3 edisi April ini. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke rules-nya. Oke, jadi segitu aja rules-nya, selalu gampang kan guys. Jadi semangat ya buat ikuti mini giveaway-nya. Siapa tahu ada rezeki kalian dari mini giveaway aku ini, oke? So, segini aja untuk video aku. Aku ucapin baik terima kasih buat kalian udah nonton dan selalu support aku. Thank you banget. Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe, dan share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, thank you for watching and see you next my video. Dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.